guys, balik lagi dengan Roix di sini di game Genshin Impact lagi. Awal gua login Genshin Impact, Artemis nge-PM, "Bang, ada redeem code lagi di SteelSeries dan juga Alienware." Alienware gua cek, ternyata itu udah all out semua atau udah habis, guys. Untuk di SteelSeries ini masih ready, jadi kalian masih berkesempatan untuk dapetin kodenya. Jadi buruan, kuotanya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalannya. Dan jangan lupa juga untuk login di HoYoLab ya, guys. Check in untuk mendapatkan reward yang lumayan. Untuk di SteelSeries ini kalian tinggal menuju ke giveaway nanti ya. Jangan lupa untuk login juga nanti di sini. Oke, bentar gua kasih contoh deh. Klik games giveaway ya kan, terus klik Genshin Impact di sini. Nah, nanti kalau misalnya kalian klik di sini terus tidak terbuka halaman page-nya, gunakan VPN, guys. Di sini gua pakai VPN Cloudflare atau 1.1.1.1 itu ya, karena kalau nggak pakai VPN di sini page-nya nggak bakal kebuka. Kalau gua pribadi, kalau misalnya kebuka tanpa VPN bagus lah ya. Setelah login kalian tinggal klik aja gate key di sini. Oke, ini lagi sementara proses dan ini hanya berlaku untuk satu account doang ya, guys. Jadi di sini gua nggak bisa share redeem code yang gua pakai. Jadi ya, ini dia redeem code-nya. Jadi buruan, ini kuotanya terbatas, ingat sub account. Oke, kode berhasil. Dan yep, ini dia 50 Primo Gem. Oh, ini yang event Spectre kemarin ya. Gue belum ambil. Oke. Uhuy, lumayan ya. Boleh di Alienware dan juga SteelSeries dan Intel Gaming itu juga redeem code-nya itu saling terhubung. Jadi kalau misalnya kalian sudah tukarkan di SteelSeries misalnya, kalian dapat lagi di Intel Gaming nanti untuk update yang sama di 2.1 ya, kalian tidak bisa menukarkan lagi, guys, karena soalnya terhubung. Oke, jadi seperti itu untuk cara redeem code pemain 50 Primo Gem. Ya, sekarang kita menuju ke event ini lagi. Story Kokomi sudah terbuka, nanti kita akan coba Lotus Ekspedisi. Selesai, mantap main Primo Gem-nya. Oke, sekarang kita investigasi lagi yang Spectre di sini. Let's go. Aman gak tuh, Bang? Redeem code-nya aman, guys ya. Itu official website dari SteelSeries dan juga Alienware-nya langsung, coy. Begitupun juga dengan Intel Gaming-nya ntar. Kalau memang masih merasa ragu, gunakan account baru gitu yang nggak ada data pribadi atau yang terhubung dengan sosmed atau akun game apapun itu ya. Oke, let's go. Kuraina, aduh. Oke, langsung tebas saya deh. Langsung tebas, Shamitsu. Jopra, Jopra. Iya. Oke, done, baby. Done. Oke, investigasi selesai. Sekarang kita back to Catherine di Inazuma. Oke, sudah terbuka. Kita kirim pasukan ke sana. Ini Wata. Dan juga ini aja. Oke, ini udah sempurna ya. Kalian perhatikan aja di sini ya. Kalau udah sempurna ya udah, guys. Ini cukup dua aja di sini. Sebenarnya nggak perlu juga, tapi nggak apa-apa. Biar berguna fitur yang satu itu sama Gio. Oke. A. Jadi S, A, A, sisanya B. B-nya nanti kalian tinggal pilih mau yang mana ya. Kita bawa Raiden Shogun. Oke, yang B-nya gue butuh. Gue butuh yang ini. Ini bawa Shinju dan Dilaka. Oke, deh. Mantap, selesai. Semoga kalian masih bisa dapetin redeem code-nya di SteelSeries ya. So, thanks for watching dan sampai ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya. Bye-bye.